Saat ini peti jenazah Ratu Elizabeth II mulai dibawa keluar dari Westminster Abbey setelah selesainya ibadah pemakaman kenegaraan. Jenazah Ratu Elizabeth II ini akan dibawa dalam prosesi berjalan kaki dari Westminster Abbey ke Wellington Arch di sudut Hyde Park, London. Dan nanti ini akan melewati berbagai sudut kota London yang bisa dilihat langsung oleh warga. Terlihat di belakang peti jenazah Ratu Elizabeth II diiringi para anak, cucu, cicit dipimpin oleh Raja Charles III. Yang di sebelahnya ada The Queen Consort Camilla, diikuti putri dari Ratu Elizabeth, The Princess Royal atau Princess Anne, Putri Anne, didampingi suaminya Vice Admiral Sir Tim Lawrence, juga diikuti oleh Pangeran Andrew, juga Pangeran Edward. Lalu di belakangnya diikuti juga oleh Putra Mahkota atau putra sulung dari Raja Charles III, The Prince of Wales, yakni Pangeran William, didampingi The Princess of Wales, sang istri Kate Middleton, diikuti juga oleh Prince George of Wales dan Princess Charlotte of Wales. Ini adalah putra-putri dari Pangeran William. Lalu di belakangnya ada The Duke of Sussex dan The Duchess of Sussex. Ini adalah Pangeran Harry dan istrinya Meghan Markle, diikuti oleh Peter Phillips dan The Earl of Snowdon. Dan di belakangnya diikuti juga oleh pengantar Ratu Elizabeth yang tadi sudah selesai mengikuti ibadah pemakaman kenegaraan. Proses ini berlangsung hikmat dan melibatkan banyak pihak, termasuk di dalam Westminster Abbey ini, saudara, ada 2.000 undangan kurang lebih, diantaranya para pemimpin dunia ikut langsung dalam ibadah kenegaraan ini. Ada Presiden Amerika Serikat, Presiden Prancis, begitu pula dengan tokoh-tokoh negara lainnya hadir langsung untuk mengikuti ibadah pemakaman kenegaraan Ratu Inggris di Westminster Abbey yang jadi gereja sangat bersejarah, karena di gereja inilah juga Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II dinobatkan 1953 lalu setelah sang ayah Raja George VI wafat. Dan di gereja Westminster Abbey ini jugalah Ratu Elizabeth, pada saat itu masih Putri Elizabeth, gelarnya, menikah dengan Pangeran Philip pada tahun 1947. Jadi ini betul-betul lokasi yang penuh catatan sejarah, khususnya bagi Ratu Elizabeth II. Anda melihat di atas peti jenazah Ratu Elizabeth II, itu ada mahkota kerajaan, bola dan tongkat kerajaan yang pada hari ini berada dekat, masih melekat dengan Ratu Elizabeth II. Tapi nanti setelah pemakaman berakhir, mahkota, bola dan tongkat kerajaan akan dipindahkan dari bagian atas peti jenazah, sehingga ini bisa dikatakan nanti akan jadi puncak momen emosional, kita katakan, karena sang ratu akan terpisah dari mahkotanya untuk terakhir kalinya. Mahkota kerajaan ini dihiasi tentu saja dengan berbagai berlian, termasuk berlian Cullinan II yang dipotong dari berlian terbesar di dunia. Ada juga Sapphire Saint Edward dan juga Ruby Black Prince. Jadi memang secara detail, segala yang melekat di Ratu Elizabeth II ini betul-betul istimewa. Termasuk batu mulia terbesar itu juga ada di tongkat emas dengan hiasan merah bunga Vestal dan daun shamrock yang ada di tongkat kerajaan. Dan juga bola kerajaan ini adalah bagian dari simbol kekuasaan dari Ratu Elizabeth II.